Halo guys. Nah, hari ini tidak berkeliaran kemana-mana, tapi akan menyambangi salah satu rumah. Nah, tapi di katanya sih di dalam ataupun di pekarangan rumahnya itu seperti di hutan. Nah, ini rumah teman kita dengan suasana pekarangan rumahnya begitu indah, asri. Nah, ternyata tidak ada tuh lagi mainan burung. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Hari baik, hari yang ceria di suasana lagi musim dingin ya. Iya, betul. Betul. Kayaknya lagi santai nih. Iya, lagi santai nih, lagi ngasih makan burung. Burung apa ini, Kang? Ini jenis burung nuri. Oh, burung nuri. Nur. Tuh lihat tuh burung nurinya. Ini burung khas dari Indonesia bagian timur. Papua ya? Papua, betul. Jambul hitam. Jambul hitam. Biasanya ada bunyi bisa meniru suara manusia biasanya tuh. Bisa. Bilang ada assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, dia lagi malas. Lagi malas. Kedinginan nih, kebetulannya ini. Kan lagi musim dingin. Iya. Bang. Iya. Ini saya lihat suasana pekarangan rumahnya kayak seperti di hutan nih. Sengaja. Enak banget tuh, buat kalau buat nongkrong, buat inspirasi, buat nyantai keluarga, teman-teman gitu kan. Oh. Jadi bikin suasana kayak di alam. Dibikin suasana seperti di alam. Di sini apa aja tuh tanaman yang ada di sini di taman? Nih, yang pertama ini nih. Tabi buya ya? Ini tabi buya. Jenisnya ini tabi buya nih. Tapi yang bunganya bunga yang kuning. Bunga yang kuning. Masa yang ini belum. Nih. Oh, ini ada nih bunganya tuh. Ya, ini nih. Bunga nih. Nanti bunga ini, tumbuh bunga ini. Oh, itu akan mulai tumbuh bunga ini. Ya. Ini pohon dari berasal dari Brazil. Oh iya. Biasanya itu berbunganya di bulan apa, Kang? Desember, akhir tahun. Akhir tahun bulan Desember. Desember. Oke. Okay. Ini kalau berbunga, ini bunganya aja. Daunnya rontok semua. Oh, gitu. Tumbuh bunga semua. Siap. Selain itu ada apa aja? Ini. Ini kadaka. Tanduk rusa. Kadaka tanduk rusa. Rusa. Oh iya, ada apa lagi? Ini puring. Wow. Ini puring. Ini puring. Kita review ya, nih. Ini puring. Sobat, kita review tanaman-tanaman yang ada di taman apa namanya? Taman pekarangan rumah. Ini tangkal paku. Paku. Pohon paku ya, paku. Jenis pakuan. Ini ya. Banyak jenis pohonan yang kayak di pegunungan. Benar. Yang ini udah bentuk kebun saya nih. Ini nih batangnya nih udah bagus nih. Ini jenisnya apa ini? Ini bunut. Jenis bunut. Bunut. Terus itu yang di pojok. Yang ini cemara udang. Cemara udang. Terus apa lagi? Nah, ini wali songo nih. Wali songo jenis yang hijau ini. Yang ini yang putih nih. Kebetulan yang ini lagi kurang sehat nih. Kurang rawat, kurang rawatan. Lagi kedinginan ya? Nah, iya tuh. Tanaman aja kedinginan. Apalagi ini. Ini kemuning. Nah, ini kemuning, kawan. Nah, ini yang ini yang ada putihnya. Ini putihnya itu lidah apa ya? Bukan itu yang putih-putih itu, lupa lagi saya nih jenisnya itu kebanyakan iya, sih. Iya. Ini yang gede yang di pot. Ini kriminal nih, kriminal. Kriminal. Bukan kriminal. Bukan itu mah. Ini kriminal. Ini yang daunnya besar ini apa di belakang nih? Sama ini tabe buya. Tabe buya juga ini ya. Cuman ini warnanya yang warna ini putih. Daun bunganya putih. Putih. Oke, lanjut. Nah, ini yang merambat, yang merambat. Ini yang merambat ini kayak apa ya ini jenis? Aduh, saya lupa lagi. Yalah, banyaklah banyak. Jenisnya ya. Ini asam. Wah, ini nih saya lihat ini, Bang. Yang mana? Ini ornamen-ornamennya itu banyak bebatuan, kenapa ya? Sengaja bikin kayak di alam. Ini sengaja batuannya juga ambil nih dari Sungai Cimantaja ini. Oh, begitu? Ini semua tuh. Nah, yang ini nih. Yang penasaran, ada batu besar. Ini batu. Ini sengaja ngambil dari ini, Sungai Cimantaja. Sama yang tadi itu kecil. Ini ngambilnya 8 orang. Saya tanya nih, 8 orang di bawahnya.
kenapa bisa diambil langsung dari Sungai Cimanraja ke sini begitu kan? Sengaja buat ini kayak di alam. Ini sengaja ini nih, lumut-lumutnya tumbuh nih. Biar kayak di alam. Alamnya kena gitu kayaknya ya? Kayaknya kena, betul. Oh iya, oke. Alamnya kena. Terus? Nah ini. Nah ini pohon ini nih, samoja ini. Samoja ya? Sebutan lagi ini rontok nih. Betul. Nah yang bikin apa namanya, suasana seperti di alam, itu ada sungai, ada kolam ini. Ada kolamnya. Nah, ini nih. Benar. Ini ada kolamnya, ada ikannya nih. Heeh. Oh, ikannya ikan mas biasa ini. Ikan lokal. Ini sengaja airnya diginiin. Kayaknya begini ya. Biar kayak di alam, alam terbuka gitu. Jadi kayak natural banget gitu. Oh begitu. Iya, bikin natural. Ini batunya juga sengaja nih. Lumut-lumutnya nih. Nah ini kan dilihatnya begini kan batunya tuh. Nah iya. Ada lumut-lumut warna putih. Itu sengaja dibiarkan atau belum dibersihkan gitu? Emang sengaja. Sengaja dibersihkan. Supaya apa? Biar natural kayak alam benernya. Oke. Keren. Jadi begini, ada suasana kolamnya, ada suasana dindingnya juga. Jadi kayak dibikin alam banget gitu. Natural, iya betul. Kadang-kadang kan orang kan suka dipermis ya. Kalau saya kan nggak suka. Oh gitu. Nah, jadi kayak alamnya banget gitu. Siap. Oke. Okay. Aduh. Allah, ini bunyi terus nih. Wih. Tuh, keren kan? Wah. Ini nih. Tahu aja lagi di kamera kamu. Oh iya. Ini udah umurnya udah 10 tahun ini. Udah 10 tahun? Iya. Beli dari kecil. Langsung dari sana, dari Papua. Iya, dari Papua waktu saya ke sana, waktu ada adventure itu ngambil. Keren. Oke. Ini yang warna yang ada bunga putihnya, jenis bunga apa ini? Ini jenis bunga ini, Karembia. Karem? Karembia nih. Dari ini, dari Amerika Latin. Yang ini lagi nih, Sikas. Ini sikas yang sikas nih. Oh iya ini ya. Batangnya udah bagus nih batangnya. Ini batangnya udah keren nih. Ini usianya udah hampir 20 tahun. Ini yang tinggi, ini yang pohon tinggi apa jenis, namanya apa nih? Ini cemara lilin. Cemara lilin. Iya, cemara lilin. Ini usianya dari tahun 80 saya nanam. 80. Sekarang udah 2024, berarti sekitar 44 tahun ya. Jadi begini. Ini sengaja dibikinkan seperti ini, kayak di alam, kayak di alam juga ya, seperti juga. Begini ya. Jadi sengaja ininya dibuang biar kelihatan batangnya gitu kan. Biar gitu. Padahal ini di belakangnya dinding ya, dinding pembatas rumah kan. Iya. Ini kesana orang buat pembatas rumah orang. Ini sengaja ini batangnya biar ini nih, biar kayak di alam gitu. Oh, begitu. Kayak di pegunungan gitu kan. Nih, ini juga begitu ya. Yang ini nih, yang langka itu nih. Nah, ini apa ini yang mana? Begonia, jenis begonia ini. Ini dari Korea. Dari Korea? Iya. Keren banget ya. Kalau yang ini jenisnya itu caringin dolar. Caringin dolar? Istilahnya bukan caringin Korea? Bukan. Caringin dolar? Caringin dolar ini. Oh begitu, ini daunnya tebal begitu ya? Tebal, kayak dolar gitu kan. Oh, iya. Istilahnya gitu kan. Benar. Ini yang kecil ini. Aja nih akarnya udah kesini nih akarnya. Jadi dibikin suasana seperti kayak di alam, tebing kayak di alam ya, tebing cadas kayak gitu ya. Soalnya kan di sini kan memandang sana kan langsung ke ini gunung sawah. Benar. Jadi suasana alamnya tuh khas banget. Gitu. Udah posisinya di pedesaan menghadap ke gunung sawah. Pas dibikin itu. Lagi di depan rumah seperti begini ya. Alam gitu kan. Pas banget itu buat nyantai, buat cari inspirasi. Betul. Buat istirahat. Luar biasa, keren. Banyak nih jenisnya. Di sini banyak jenisnya nih, hampir 30 jenis pohon gitu kan. Ada 30 jenis pohon. Terus batu ini kan saya lihat ada 1, 2, 3 nih. 3 iya. 3 batu-batu besar ini nih. Iya. Ini sengaja diambil dari Sungai Cimantaja juga. Sungai dari Cimantaja ini. Ini nih jenis ini. Sampai ada rumput lumut bertumbuh. Nah ini nih sobat ya, jadi
dibikin suasana natural seperti di habitatnya begitu, jadi keren. Terus kemudian ya, juga ada lampu-lampunya buat suasana malam. Oh, jadi kalau malam itu ini suasananya agak remang-remang begitu gitu, ya. Iya. Di pojok juga sama ya? Sama. Ada berapa titik? Ada 5 titik. Oh, ada 5 titik juga. Oh iya. Ini yang pohon besar ini apa jenis siapa nih? Kalau ini mangga aroma manis. Oh, mangga. Kayaknya ini di... pohon mangga ini udah hampir tahun 80. Ditanam di tahun 80-an. Sama dengan pohon cemara itu? Iya, seumur. Seumur ya, berarti sekitar udah 44 tahun ya. Ini saya penasaran, ini bunyi terus, tuh lihat. Kang, suka meniru orang misalkan, Assalamualaikum gitu. Suka ada kadang-kadang orang lewat, Assalamualaikum. Oh, begitu. Iya, iya. Si Gendis namanya nih. Siapa? Si Gendis. Nah, ini juga batu sama ya. Sama. Enak banget ya. Oh, ini apa ini? Asem kan? Asem. Ini tanggal asem nih. Asem. Ini dari biji nih. Dari biji nih. Ini ada dua. Oh, yang sama itu ya. Oh, ini apa ini, Kang? Kriminil ya? Oh iya, kriminil. Oh, ini makan selong kan? Iya, selong. Ini mah selong. Banyak tuh. Tapi ini batangnya nih. Oh iya, ya berkualitas ini ya, batangnya ini. Bukan lihat dari jenis tanamannya, ini, tapi lihat batangnya tuh. Ini batangnya ini udah nilai jualnya udah tinggi nih. Oh, jadi kalau udah batangnya seperti begini, ini nih jualnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Ya, jadi ada seninya di sini. Iya. Ya. Oh, jadi kayak udah umur berapa puluh tahun. Betul. Nah, sama kayak ini nih. Ini juga sama ya. Nah, lihat ini. Ini kayak batang udah tua ya, nah, kayak tunggul begitu ya. Tunggul gitu tuh, kropos. Oh iya, kropos. Padahal ini masih, tapi masih hidup gitu kan. Masih hidup betul. Oh iya iya. Keren. Keren banget ya. Ini terinspirasi dari kapan ataupun dari mana gitu, dari alam mana gitu. Bisa dibikin seperti begini di depan rumah. Udah puluhan tahun, dari tahun 90-an udah terinspirasi. Dari 90-an. Yo, jadi sini di depan rumah tuh udah ada pohon mangga sama pohon cemara. Tadi dikemas lagi, dibikin seperti taman gitu. Taman, iya. Oh. Jadi langsung tamanin, jadi kayak bentuk kayak ke alam aja gitu. Kan. Begitu. Alam terbuka gitu kan. Keren ya. Luar biasa. Ini juga banyak tuh di dindingnya ya. Dinding. Nah, ini sini nih. Nah. Ini pembuangan air nih. Ada sungai kecilnya. Kecil nih, sengaja dibikin gini nih buat main anak. Kan biasanya kan pembuangan dari kolam itu kan pakai peralat, pakai pipa ya. Kalau saya enggak, ditutup biar satu, tambah ini nih biar ada runta-runta bisa langsung diambil, enggak usah dirojok-rojok. Oh, kalau ada sampah, ambilnya. Terus keduanya ini buat mainan anak-anak nih di sini nih, sampai ke sini nih. Jadi kayak sungai gitu kan tuh. Oh iya, betul. Kembali lagi kita ke sana, ke depan, ke Solokan di sana. Siap. Oke. Kang, terima kasih saya sudah berkunjung. Begitu menginspirasi untuk ya siapa tahu ada pemirsa kita, netizen kita yang punya pekarangan rumahnya dibikin betah dengan suasana alam gitu kan. Keren. Terima kasih atas waktunya, Bang. Ya, sami-sami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, okay, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.